Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Sahabat Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimanapun Anda berada, senantiasa kita memanjatkan rasa syukur kita atas karunia Allah Subhanahu wa taala, dan tidak lupa kita bersalawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beberapa hari yang lalu ya, di Indonesia diperingati Hari Guru ya. Hari Guru Nasional, di mana peranan guru menjadi peranan yang strategis, peranan yang menjadi penting dalam kemajuan sebuah bangsa, dalam kemajuan sebuah peradaban. Saya katakan misalkan guru adalah pembuka peradaban, karena di tangan gurulah itu kemudian muncul tokoh, muncul ulama, muncul pemimpin yang bisa membawa peradaban manusia ya. Dan peranan guru ini sangat luar biasa, Islam menyorotinya. Peranan guru ini Islam melihat begitu luar biasa. Setidaknya saya melihat ada ayat dan ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbicara terkait dengan keutamaan para guru, terutama keutamaan ahlul ilmi, orang-orang yang berilmu kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Misalkan dalam surat Al-Mujadilah ayat 11, Allah Subhanahu wa taala mengatakan yarfa'illahul ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala meninggikan orang-orang yang beriman, ya, orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Ya. Tentu kita lihat bahwa guru adalah orang-orang yang memiliki ilmu, ya. Baik terkait dengan guru ilmu din, ilmu-ilmu agama maupun ilmu-ilmu terkait dengan masalah dunia. Setidaknya ilmu inilah yang kemudian membawa guru itu mencapai kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dijelaskan dalam surat Al-Mujadilah ayat 11, "Yarfa'illahul ladzina amanu minkum." Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya, ya, orang-orang beriman. Ya, amanu minkum walladzina utul ilma darajat, dan orang-orang yang mempunyai ilmu beberapa derajat ya. Dan di sini terutama kita memuliakan para-para guru kita ya, orang-orang yang berilmu, di mana kita menuntut ilmu kepada mereka, di mana kita berusaha mengambil ilmu kepada mereka, mengambil keberkahan dengan ilmunya, sehingga menuntun kita menuju jalan keselamatan, menuntun kita menuju jalan Allah dan Rasulnya, dan menuntun kita dalam kehidupan dunia ini ya. Para gurulah yang kemudian bisa memberikan semuanya itu sendiri ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, atau dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, diriwayatkan Imam Muslim, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idzal matal insan in qata'a 'amaluhu illa min salasatin." Jika seorang meninggal ya, maka terputuslah seluruh amalnya kecuali illa min salasatin, kecuali yang tiga ya, min shadaqatin jariyatin. Yang pertama adalah shadaqatun jariyah, yang kedua wala ilmin yuntafa'u bihi, yang ketiga adalah wawaladin salihin yal'udahu. Ya, yang pertama adalah shadaqah jariyah, ya, yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga adalah doa anak-anak yang soleh. Dalam perkara ini kita sedang membicarakan yang kedua, yaitu ilmu yang bermanfaat. Ya, para guru ini adalah orang-orang yang memberikan ilmunya, memberikan ilmunya kepada khalayak ramai, kepada orang-orang yang mengambil ilmu daripadanya. Para guru memberikan, entah itu dengan dibayar ataupun tidak, para guru tetap memberikan ilmunya. Dia ingin memberikan ilmunya agar ilmu yang dia miliki, agar ilmu yang dia kuasai, maka akan bermanfaat untuk orang banyak, akan bermanfaat buat agama, akan bermanfaat buat bangsa, dan akan bermanfaat buat peradaban. Ya. Nah, kalau kita lihat sahabat umim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Untukmu para guru, guru hebat, murid pun hebat. Ya, sahabat umim, saya melihat ya, peranan guru ini sangat strategis ya. Maka saya sampaikan kepada para guru, untukmu para guru berbahagialah, karena pada hakikatnya selain yang tadi dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah mengangkat orang-orang berilmu ya, para guru semuanya, terus kemudian Allah Subhanahu wa taala akan memberikan amal soleh, amal soleh yang tidak terhapus ya, yaitu ilmu yang diberikan kepada anaknya, kepada anak didiknya, dan ilmu itu bermanfaat. Maka sekian banyak ilmu yang dimanfaatkan oleh para anak didiknya, maka guru itu kemudian mempunyai tabungan celengan yang sangat luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Ya, untukmu para guru, guru hebat, murid hebat. Saya melihat perang guru ini sangat luar biasa. Tidak sedikit tokoh bangsa, tokoh agama, bahkan tokoh dunia, ya, dihasilkan oleh para gurunya yang hebat, para gurunya yang luar biasa. Ya, taruhlah kita misalkan ambil ya dalam sejarah Islam, kita melihat beberapa tokoh bangsa, terus kemudian tokoh agama maupun tokoh peradaban yang dihasilkan, dikreat oleh guru-guru yang hebat. Ya. Yang pertama misalkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, manusia terbaik, manusia teladan yang kemudian menjadi figur untuk seluruh umat, terkhusus umat Islam, namun tidak sedikit umat-umat di luar Islam yang mengagumi sosok pribadi kepribadian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dididik langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui wahyu daripada malaikat Jibril. Ya. Didikan Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui wahyu, melalui pendidikan kehidupannya, sehingga menjadikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi sosok yang hebat, ya, yang kemudian membawa peradaban ini, mengubah peradaban ini. Minaz zulumati ila nur, dari kegelapan menuju cahaya Allah Subhanahu Wa Taala, dari kesyirikan menuju tauhid, dari orang-orang yang menyembah berhala, dari orang-orang yang menyembah roh-roh, kemudian ditauhidkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi hanya menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Dan banyaklah kesaksian, ya, orang-orang orientalis, kemarin saya sudah sampaikan dalam kajian sebelumnya bagaimana kesaksian mereka, pengakuan mereka terkait dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan terkait dengan negara Madinah pada waktu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memimpin. Ya. Ini jasa orang-orang, atau memang kalau Rasulullah SAW ini dalam perkara Rasulullah SAW memang Allah Subhanahu Wa Taala yang mendidiknya melalui malaikat Jibril. Ya. Adapun setelah Rasulullah SAW wafat, maka kita lihat dalam tarikh Islam, dalam sejarah Islam, maka kita lihat peranan para khalifah. Peranan para khalifah, yang pertama Abu Bakar Siddiq, kemudian Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib, ya. Bagaimana peranan para khalifah tersebut dalam merubah dunia? Bagaimana peranan khalifah tersebut, para pemimpin tersebut dalam mendakwakan Islam ke seluruh dunia, ya. Siapa gurunya? Maka gurunya adalah sosok yang hebat, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Guru hebat kemudian bisa menghasilkan murid-murid atau anak-anak didik yang hebat. Ya, berangkat dari guru yang hebat. Maka saya tidak sepakat kalau misalkan murid hebat terus kemudian meskipun gurunya tidak hebat tapi dia bisa menciptakan murid-murid atau anak didik yang hebat. Saya tidak sepakat terkait dengan seperti itu. Saya lebih sepakat dengan guru yang hebat maka akan menghasilkan murid-murid atau anak didik yang hebat. Entah itu ulama, entah itu pemimpin, entah itu tokoh, maka murid yang hebat tersebut tercipta dari seorang guru yang hebat. Ya. Kita lihat bagaimana Rasulullah SAW dalam mendidik para sahabat. Kemudian setelah Rasulullah SAW meninggal, maka para sahabat tersebut, ya, melanjutkan dakwah, kiprah dakwah Rasulullah SAW dan keempat sahabat yang dikatakan sebagai khulafaur rasyidin, sebagai kekhalifahan yang empat, itu kemudian melanjutkan estafet dakwah yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama Abu Bakar menjadi khalifah yang pertama. Dia mempunyai pengetahuan yang luas dan kemudian dia berani tegas terhadap orang-orang yang enggan membayar zakat, ya. Terus kemudian Abu Bakar juga memerangi orang-orang yang murtadin, Musailamah al-Kazzab, ya. Bahkan dalam kepemimpinan, ya, Khalifah Abu Bakar Siddiq itu, Islam meluas sampai kepada Irak. Siapa yang mendidik, ya, Abu Bakar Siddiq? Siapa guru dari Abu Bakar Siddiq? Maka tidak lain daripada Rasulullah SAW. Guru hebat, maka muridnya pun akan hebat. Yang kedua, misalkan Khalifah Umar bin Khattab, ya. Apa yang diperbuat oleh Umar bin Khattab? Umar bin Khattab selama 10 tahun memerintah, selama 10 tahun memerintah kekuasaan Islam, maka Islam menyebar luas dalam pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab, ya. Perluasan Islam itu sampai kepada Damaskus, sampai kepada Yordan, Baitul Maqdis, Mesir, ya. Sampai kemudian, ya, meluas, terus meluas dalam 10 tahun kepemimpinan Umar bin Khattab.
Siapa yang mendidik Umar bin Khattab? Siapa yang menjadi yang mengajari Umar bin Khattab? Siapa yang menjadi guru Umar bin Khattab? Tidak lain dari guru yang spesial, guru yang hebat, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka wajar kemudian muridnya pun menjadi hebat. Ya, bahkan dalam pemerintahan Umar bin Khattab, ya, pemerintahan Islam sudah diatur dengan sistem negara atau pemerintahan yang modern. Ya, dewan-dewan sudah ada pos-posnya. Wazir, menteri-menteri sudah diatur. Baitul mal sudah diatur dengan baik. Kharaj, pajak sudah diatur dengan baik, ya. Jadi semuanya ini adalah didikan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khalifah yang pertama Abu Bakar Siddiq, khalifah yang kedua Umar bin Khattab, begitupun dengan khalifah yang ketiga Utsman bin Affan yang meluaskan Islam sampai kepada Afghanistan, ke Siprus, ke Spanyol, negara-negara pecahan Rusia, bahkan sampai Afrika, dan kemudian dijaga oleh Ali bin Abi Thalib. Tentunya para khalifah tersebut, ya, para khalifah tersebut mereka mendapatkan didikan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadi pemimpin-pemimpin terbaik pada masanya dan menjadi contoh kita untuk mencontoh kepada para sahabat tersebut selain kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, didikan guru yang baik maka akan menghasilkan insan yang baik. Didikan guru yang luar biasa maka akan menghasilkan pemimpin yang luar biasa. Didikan guru yang hebat maka akan menjadikan anak didiknya menjadi hebat. Jadi itu terbukti, ya. Abu Bakar menjadi pemimpin pertama khalifah kaum muslimin, dia adalah pribadi yang hebat. Umar bin Khattab menjadi khalifah yang kedua, dia adalah pribadi yang hebat. Utsman bin Affan menjadi khalifah yang ketiga, dia pribadi yang hebat. Terus kemudian yang keempat Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah yang keempat, dia juga pribadi yang hebat. Lalu siapa yang mendidik keempat khalifah tersebut tidak lain daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka guru hebat, muridnya pun akan menjadi hebat. Ya. Kemudian sahabat UIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kalau kita melihat misalkan perjalanan, ya, tadi pemimpin-pemimpin dunia Islam, kekhalifahan, maka kita hari lihat misalkan dalam kepemimpinan ulama, ya. Misalkan ulama yang hari ini menjadi rujukan mazhab paling banyak di Indonesia, taruhlah Muhammad bin Idris As-Syafi'i, ya, seorang ulama besar, ya, yang menjadi mazhab As-Syafi'i. Apakah dia dididik oleh orang biasa, ya, sehingga kemudian Imam Syafi'i ini, ya, lahir menjadi pribadi yang luar biasa tapi dalam didikan orang-orang biasa? Ternyata tidak, ya. Didikan ulama juga hasilnya daripada ulama-ulama yang hebat, ya. Kalau tadi misalkan para sahabat, ya, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali itu dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung, maka kalau kita lihat misalkan dalam konteks ulama, maka kita misalkan ambil contoh, ya. Ambil contoh terkait dengan, ya, Imam Muhammad Idris As-Syafi'i yang hari ini, ya, mazhabnya dipakai oleh mayoritas umat Islam di Indonesia, ya. Kita lihat kenapa Imam Syafi'i itu sampai begitu hebat, ya. Kenapa Imam Syafi'i itu sampai kemudian begitu mendalam ilmunya? Maka tidak lepas daripada didikan orang-orang hebat pada masanya. Yang pertama adalah didikan Sufyan bin Uyainah, ya, seorang ulama generasi tabi'ut tabi'in yang dalam ilmunya, yang menguasai sangat mendalam ilmu hadis. Bahkan ulama dikatakan, bahkan para ulama mengatakan Sufyan bin Uyainah ini adalah ulama yang kalau meriwayatkan rawi termasuk rawi yang terbaik dipercaya, kalau misalkan seperti itu, ya. Maka Imam Syafi'i ini mendapatkan didikan yang pertama ketika di Mekah itu dari Sufyan bin Uyainah, seorang tabi'ut tabi'in dengan kapasitas yang sangat hebat. Kapasitas ulama, ya, kapasitas ilmunya sangat mendalam. Bahkan dikatakan sebagai orang yang ahli dalam bidang hadis, ya. Sehingga tidak salah kalau kemudian Imam Syafi'i menjuluki atau menggelari Imam Sufyan bin Uyainah ini dengan perkataan bahwa Sufyan bin Uyainah ini memiliki seperangkat ilmu yang begitu mumpuni, ya, yang tidak pernah kudapati, yang tidak pernah kutemui selain pada dirinya. Ini adalah ucapan atau kekaguman Imam Syafi'i terhadap gurunya Sufyan bin Uyainah. Ya, bahkan Imam Syafi'i mengatakan jika bukan karena, ya, Imam Malik bin Anas, ya, yang mengarang kitab Al-Muwatta, ya, dan Sufyan bin Uyainah, maka kata Imam Syafi'i, maka akan lenyaplah, akan hilanglah seluruh ilmu penduduk Hijaz. Maknanya kedua orang ini adalah kedua orang yang luar biasa,
ya. Sufyan bin Uyainah, yang kedua itu adalah Malik bin Atas, Malik bin Anas atau Imam Imam Malik, ya. Jadi ketika di Mekah, ya, Imam Syafi'i mendapatkan didikan ilmu hadis dari Sufyan bin Uyainah. Yang kedua, ketika di Mekah, Imam Syafi'i mendapatkan pendidikan dari Muslim bin Khalid al-Zanzi, ya, seorang ulama yang ahli dalam masalah ilmu fikih. Ya, dia juga hidup di Mekah. Jadi di Mekah itu Imam Syafi'i belajar kepada dua orang. Yang pertama adalah Sufyan bin Uyainah. Yang kedua adalah Muslim bin Khalid al-Zanzi. Ya, yang satu ahli hadis, yang kedua adalah ahli fikih. Ya. Setelah itu baru kemudian Imam Syafi'i menyeberang ke Madinah untuk berguru kepada Imam Malik atau Imam Malik bin Anas, sering disebut sebagai Abu Abdullah. Ya, dan ini adalah perjalanan berikutnya dari seorang ulama Imam Syafi'i dalam menuntut ilmu, dalam mendapatkan ilmu. Ya, guru yang ketiga, ya, itu adalah Imam Malik yang menciptakan atau membuat mengarang kitab Al-Muwatta, dan itu dihafalkan oleh Imam Syafi'i, dan kemudian Imam Syafi'i termasuk orang yang ahli, ya, orang yang ahli, ya, yang mengerti betul terkait dengan Imam terkait dengan kitab Al-Muwatta tersebut. Ya. Terus setelah habis dengan Imam Malik, ya, baru kemudian Imam Syafi'i hijrah atau pergi ke Irak, ya, ke Basra, ya, dan belajar kepada Muhammad bin Al-Hasan Al-Syaibani. Dia tinggal di Kufah, dia tinggal di Baghdad, dan kemudian dia belajar, guru keempat ini adalah Muhammad bin Al-Hasan Al-Syaibani. Dan Muhammad Al-Hasan Al-Syaibani ini adalah merupakan murid daripada, ya, murid Abu Hanifah. Bahkan dia mulazamah dengan Abu Yusuf yang merupakan murid utama dari Abu Hanifah. Maka sahabat UIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah pribadi yang luar biasa, ya. Tadi kita lihat, ya, pribadi-pribadi para khalifah yang sangat luar biasa, muridnya luar biasa didikannya, guru yang luar biasa yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, hari itu kemudian kita lihat ulama lah, toh kita mau belajar lah, misalkan ulama banyak, ya, ulama mazhab banyak. Cuma saya ambil contoh saja, ya, Muhammad bin Idris As-Syafi'i, dan kemudian dia menjadi ulama yang sangat faqih terhadap agama, terhadap din, dan menjadi rujukan imam mazhab, salah satu imam mazhab, imam mazhab yaitu Asy-Syafi'i, ternyata juga diciptakan oleh guru-guru yang luar biasa, ya. Yang menciptakan, mengkreat Imam Syafi'i adalah guru-guru yang luar biasa. Ya, tadi saya katakan ada Sufyan bin Uyainah, kemudian ada Muslim bin Khalid Az-Zanzi, kemudian ada Imam Malik bin Anas, dan yang berikutnya adalah Muhammad bin Al-Hasan Al-Syaibani. Semuanya adalah pribadi-pribadi ulama hebat, ya, guru yang hebat. Maka wajar kalau kemudian Imam Syafi'i menjadi pribadi yang hebat, ya. Tidak bisa dilepaskan daripada guru-guru yang hebat. Ini yang kedua catatan saya, ya, terkait dengan guru hebat, ya, kemudian muridnya juga hebat, ya. Yang ketiga, misalkan kita lihat atau kita belajar daripada penaklukan Konstantinopel, ya, Sultan Muhammad II, ya, atau dalam sering dalam bahasa Turki disebut dengan perkataan Sultan Mehmet II, ya. Sultan Muhammad II, ya, yang menaklukkan Konstantinopel dalam usia 25 tahun, yang kemudian melakukan perjuangan atau upaya untuk menaklukkan Konstantinopel dengan upaya yang tidak wajar. Upaya yang pada waktu itu tidak terpikirkan, ya, membawa kapal-kapal menyeberangi hutan, gitu, ya, dan kemudian menebang-nebang hutan untuk agar kapalnya bisa menyeberangi tersebut. Upaya yang sangat luar biasa, yang kemudian kita tidak dapatkan dalam sejarah-sejarah, pemikiran-pemikiran yang cemerlang, pemikiran-pemikiran yang cerdas, yang hari itu, ya, tidak terpikirkan oleh tokoh-tokoh pada masanya. Tapi Sultan Muhammad Al-Fatih atau Muhammad II atau Sultan Mehmet II itu melakukannya. Dan Sultan Muhammad II itu tidak lepas dari didikan gurunya yang hebat, ya. Gurunya yang hebat, misalkan, ya, kalau dalam literasi itu kita akan mendapatkan siapa guru dari Sultan Muhammad Al-Fatih atau Sultan Mehmet II, maka kita akan dapatkan seorang guru yaitu Syekh Ahmad bin Ismail Al-Qurani. Beliau adalah seorang ahli Quran,
Beliau adalah seorang guru yang sangat komplit untuk Muhammad Al-Fatih, sehingga Muhammad Al-Fatih pada waktu itu dia menguasai berbagai macam ilmu, ya, menghafal Al-Quran dalam usia muda, menguasai ilmu-ilmu hadis, ilmu fikih, ilmu matematika, bahkan sampai kepada strategi perang terkait dengan bagaimana strategi perang melawan kekuatan musuh yang sangat luar biasa. Itu dipelajari oleh Sultan Muhammad atau Sultan Muhammad Al-Fatih, ya. Dan itu tidak bisa dilepaskan daripada peranan gurunya. Peranan gurunya yang sangat luar biasa mendidik, mengajarkan terkait dengan ilmu agama, ilmu-ilmu terkait dengan dunia, bahkan ilmu terkait dengan strategi peperangan, yaitu Syekh Ahmad bin Ismail Al-Qurani. Ya. Jadi dia di munculnya pribadi yang hebat itu disebabkan karena gurunya yang hebat. Seorang pemimpin yang hebat disebabkan karena gurunya yang hebat. Seorang ulama yang hebat karena seorang gurunya yang hebat. Maka tidak bisa dilepaskan, ya. Guru baik maka akan berbanding lurus dengan ya hasil yang diciptakan. Nah, bagaimana dengan konteks keindonesiaan? Ya, konteks modern, konteks keindonesiaan. Maka misalkan saya ambil contoh, ya, di Indonesia, ya, kita lihat siapa tokoh-tokoh di Indonesia, ya. Misalkan satu tokoh Muhammadiyah, pendiri Muhammadiyah, ya, Kiai Ahmad Dahlan. Yang kedua, pendiri Nahdlatul Ulama, Kiai Hasyim Asy'ari. Dua tokoh besar yang hari ini membawa peradaban di Indonesia, ya, membawa pengaruh yang sangat luar biasa. Ya, Kiai Ahmad Dahlan, ya, Kiai Ahmad Dahlan dengan Muhammadiyahnya, dengan pendidikannya, dengan kesehatannya, dengan jiwa sosialnya. Kemudian Kiai Hasyim Asy'ari dengan pendidikan pondok pesantrennya yang sangat maju. Dua-duanya membawa perubahan di Indonesia. Lalu apakah mereka kemudian ya bisa seperti itu menjadi tokoh bangsa hari ini, ya, Kiai Ahmad Dahlan, Kiai Hasyim Asy'ari, terus kemudian mereka bisa tercipta dengan sendirinya tanpa ada gurunya yang hebat? Maka kalau kita bicara literatur, ya, sejarah, maka kita akan temukan sosok guru yang hebat pada diri Kiai Soleh Darat, ya, seorang ulama dari Darat Semarang, ya, dari Darat Semarang, namun lahirnya sendiri di Jepara. Ya, bagaimana peranan Kiai Soleh Darat ini? Ya. Jadi Kiai Soleh Darat ini adalah ulama yang ilmunya sangat luas, sangat hebat. Ya, kalau kita lihat misalkan dalam beberapa literatur itu Kiai Soleh Darat ini ya adalah anak daripada ulama yang pada waktu itu masyhur, ya, yaitu Kiai Haji Umar. Ya, ayahnya itu menjadi ulama yang pada waktu itu adalah ulama yang masyhur, bahkan dalam catatan itu pernah bergabung dengan pasukannya di Ponorogo dalam memerangi Belanda, ya, tentara Belanda, ya. Dan Kiai Soleh Darat itu kemudian diajak oleh bapaknya sampai ke Mekah. Namun sebelum situ, ya, Kiai Soleh Darat itu banyak belajar daripada ulama-ulama di Indonesia yang pada masanya merupakan ulama-ulama yang hebat. Misalkan, ya, Muhammad Saleh Asnawi Al-Qudus, kemudian Kiai Haji Ishaq Damaran, kemudian Abu Abdullah Muhammad Hadi Banguni, kemudian Kiai Haji Ahmad Bafaqih Balawi, dan Kiai Abdul Ghani Bima, ya. Jadi ditempa, ya, Kiai Soleh Darat itu ditempa dengan ulama-ulama lokal. Namun tidak hanya ulama-ulama lokal, begitu sampai ke Mekah, Kiai Soleh Darat itu kemudian dididik oleh misalkan beberapa masyayikh, beberapa syekh yang pada waktu itu menjadi ulama-ulama, syekh-syekh kabir di Mekah, ya. Di antaranya ada Syekh Muhammad Al-Murki, ada Syekh Muhammad Sulaiman Hasbullah, ada Syekh Sayyid Muhammad Zain Dahlan, Syekh Jahid, Syekh Umar As-Sani, ya, Syekh Yusuf Al-Misri, dan Syekh Jamal Mufti Hanafi, ya. Dan mereka mengakui terkait dengan kecerdasan Kiai Soleh Darat tersebut, sehingga pada satu kesempatan karena kecerdasan Kiai Soleh Darat tersebut, maka Kiai Soleh Darat kemudian diizinkan untuk mengajar. Dan ketika dia mengajar, maka salah satu murid yang diajarnya adalah Kiai Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Ya, ulama hebat menghasilkan ulama hebat. Tokoh hebat akan menghasilkan tokoh yang hebat. Terus kemudian ulama yang lurus, ya, akan melahirkan kemudian murid-murid yang lurus tersebut.
Ya, jadi seperti itu, ya. Bagaimana dengan peranan Kiai Ahmad Dahlan? Nah, selesai ya mengajar di Mekah, kemudian Syekh Kiai Soleh Darat ini kemudian balik dan mendirikan pondok pesantren, ya, dan ini kemudian menghasilkan ulama-ulama dan tokoh-tokoh Indonesia. Salah satunya orang yang belajar di pondok pesantren yang dipimpin oleh Kiai Soleh Darat di Semarang tersebut adalah pendiri Muhammadiyah, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ya. Jadi sahabat UIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Seorang guru sangat mempunyai peran yang sangat signifikan untuk melahirkan tokoh, untuk melahirkan ulama, untuk melahirkan pemimpin yang membawa peradaban, ya. Di Indonesia kita ambil contohlah Kiai Soleh Darat yang menghasilkan dua tokoh besar dalam sejarah Indonesia, yaitu Kiai Hasyim Asy'ari dan Kiai Ahmad Dahlan. Kiai Hasyim Asy'ari mendirikan Nahdlatul Ulama yang hari ini, ya, yang hari ini menjadi, ya, menjadi pegangan umat Islam mayoritas di Indonesia, ya. Kemudian Kiai Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah yang juga memiliki pengikut yang sama mungkin banyaknya dengan Nahdlatul Ulama, ya. Jadi tidak mungkin tercipta dua pemimpin yang hebat, dua tokoh hebat, Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Ahmad Dahlan, tanpa ada munculnya sosok ulama kiai hebat yang menciptakan keduanya. Dan kiai yang hebat itu tersebut adalah Kiai Soleh Darat, ya, dari Semarang, yang dilahirkan di Jepara, ya. Jadi seperti itu realitanya, ya, sahabat UIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Guru hebat akan melahirkan murid yang hebat. Guru ulama akan melahirkan ulama, ya. Guru yang kemudian menginspirasi maka akan melahirkan tokoh-tokoh yang menginspirasi dunia, karena di situ peranan guru itu sangat-sangat luar biasa, ya. Untuk di Indonesia tokoh juga, ya, di luar nanti hasil yang diciptakannya mungkin ada agak berbeda. Kalau tadi Kiai Soleh Darat itu hasilnya misalkan, ya, misalkan menghasilkan Kiai Hasyim Asy'ari dan menghasilkan Kiai Ahmad Dahlan. Ada juga tokoh di Indonesia, misalkan Haji Umar Said Cokro Aminoto, ya, yang dengan semboyannya setinggi-tinggi ilmu, semurni-murni tauhid, dan sepintar-pintar siasah, itu juga melahirkan para tokoh, ya, meskipun kemudian tokoh ini berseberangan lah, ya, tiga tokoh yang berseberangan secara pemikiran, Soekarno dengan ideologi nasionalnya, Semaun dengan ideologi komunisnya, dan Kartosuwiryo dengan ideologi Islamnya. Namun tidak lepas daripada didikan Haji Umar Cokro Aminoto yang kemudian memberikan pandangan ke depan, pandangan yang sangat luas. Cuma memang kedua kemudian akhirnya penyimpangan itu berdasarkan pemikiran-pemikiran dari para tokoh tersebut, ya, Soekarno dengan nasionalisme, ya, dan kemudian Semaun dengan komunisnya. Seperti itu, ya. Komunis ini adalah aliran yang kemudian dilarang di Indonesia, ya. Aliran yang memang tidak diperbolehkan ada di Indonesia. Sedangkan Pak Kartosuwiryo dianggap sebagai ideolog para pejuang hari ini yang ingin memperjuangkan syariat Allah Subhanahu wa taala di bumi Indonesia ini. Ya. Yang ketiga, contoh yang ketiga, kalau kita berbicara terkait dengan tokoh di Indonesia, ya, murid yang hebat akan tercipta dari guru yang hebat, maka kita bisa melihat misalkan sosok Muhammad Nasir. Ya, sosok Muhammad Nasir, pendiri Partai Masumi, ya, dan menjadi tokoh besar dalam perpolitikan di Indonesia. Bagaimana Muhammad Nasir ini, ya, dengan idenya modernisme Islam dan anti penjajahan, tidak lepas daripada guru yang hebat, ya. Dan guru yang hebatnya itu adalah Ahmad Hasan atau Ahasan, ya, tokoh daripada Persatuan Islam, ya. Melalui dialognya, ya, Muhammad Nasir belajar dari Ahasan, ya, sehingga pemikirannya berubah, pemikirannya terbawa dengan pemikiran apa yang ada dalam pemikiran Ahasan, sehingga Nasir maupun Al-Hasan itu terkena dengan modernisme Islam dan kemudian anti penjajahan, ya. Jadi sahabat UIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita berbicara terkait dengan Hari Guru, ya. Maka saya ucapkan selamat Hari Guru Nasional kepada siapa saja para pendidik, ya, para guru, ya, yang kemudian mereka meluangkan waktu pikirannya untuk mendidik, ya, putra putri terbaik bangsa ini di berbagai level, ya.
di berbagai madah mata pelajaran. Ada yang menjadi guru Al-Quran, ya, ada yang menjadi guru agama maupun bidang-bidang yang lainnya, ya. Maka saya ucapkan selamat untuk seluruh guru di Indonesia, ya. Guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa, ya, seperti itu ya sebutannya, karena memang guru ini kelihatannya kesejahteraannya yang kurang, mendapatkan perhatian maupun dari pemerintah maupun dari pihak-pihak ya, yang mempekerjakan para guru tersebut, ya. Namun peranan guru itu menjadi peranan yang strategis, karena guru menciptakan peradaban. Guru itu adalah yang menciptakan tokoh, yang menciptakan ulama, yang menciptakan pemimpin yang nantinya memimpin peradaban. Maka guru yang baik adalah menghasilkan kader-kader yang baik. Guru yang baik adalah menghasilkan pemimpin-pemimpin yang baik. Guru yang baik adalah yang menghasilkan para ulama-ulama yang baik, ya, para tokoh-tokoh yang baik. Karena dengan terciptanya tokoh, pemimpin, ulama yang baik, insya Allah di Indonesia ini negara kita akan memimpin peradaban dunia, ya. Dan terakhir yang ingin saya sampaikan ini sebagai pesan saja kepada pemerintah, pada pihak-pihak yang berkaitan dengan guru, ya, terkhusus dalam forum ini, ya, memperingati Hari Guru Nasional. Maka terhadap pemerintah, guru ini adalah leader, ya. Guru ini adalah menjadi jembatan awal terciptanya peradaban, terciptanya kemajuan di Indonesia. Maka perkuat terkait dengan masalah guru ini. Pemerintah harus mempunyai peranan perhatian yang memang penuh terhadap guru ini. Pemerintah harus punya perhatian terhadap guru ini yang besar. Kesejahteraannya harus besar, gitu ya. Kalau misalkan para pegawai buruh digaji dengan gaji yang UMR, taruhlah seperti itu, maka para guru harusnya lebih layak mendapatkan gaji, ya, di atas para UMR, karena peranannya mencerdaskan kehidupan bangsa, ya, mencerdaskan kehidupan bangsa dengan berbagai karya, dengan berbagai macam madah atau pelajaran yang diajarkannya. Maka kepada pemerintah ini menjadi perhatian, ya, para guru ini harus menjadi perhatian, ya, jangan sampai para guru ini menjadi second class, ya, kelas kedua lah, buruh diperhatikan, ya, gajinya UMR, sedangkan para guru misalkan jauh daripada UMR, maka ya bangsa tidak akan menjadi baik kalau gurunya tidak baik. Maka pemerintah harus memperhatikan nasib para guru ini, ya, berikan kesejahteraan yang baik kepada guru ini sehingga para guru ini kemudian mereka bisa berkonsentrasi lebih untuk mengajarkan. Meskipun saya tahu lah, ya, banyak di berbagai daerah itu saya temuin para guru-guru yang ikhlas, ya. Kadang mengajar mungkin mendapatkan mukafaah gajinya sedikit, ya, mendapatkan pendapatannya sedikit, ya, atau bahkan ada guru-guru di daerah itu tidak dibayar dengan uang, tapi dibayarnya itu misalkan dengan buah-buahan, dibayar dengan pisang dan yang lainnya. Saya yakin para guru itu dalam mendidik ikhlas, ya, mereka tidak memikirkan pendapatan apapun. Namun, ya, sebagai orang yang memiliki peradaban, maka kita harus menghargai para guru itu secara baik. Di tangan mereka lah peradaban ini dimulai, di tangan mereka lah tokoh-tokoh bangsa, ya, ulama-ulama bangsa dan pemimpin-pemimpin bangsa diciptakan. Yang kedua terkait dengan pesan lah ini, ya, terkait dengan lembaga-lembaga yang hari ini berkiprah dalam dunia pendidikan, ya, baik pondok pesantren maupun sekolah-sekolah sekarang yang sekolah dasar, ya, Islam terpadu, ya. Hari ini kelihatannya, ya, yang dibangun adalah bentuk wujud fisik yang luas, yang mewah. Tidak sedikit saya melihat sekolah-sekolah Islam terpadu, ya, pondok-pondok hari ini, kemudian mereka membangun sekolah itu semewah mungkin, seindah mungkin, dengan berbagai macam fasilitas di dalamnya. Namun ketika saya telusuri, saya tanyakan gaji-gaji gurunya, maka kita melihat justru berbanding terbalik, ya. Gedungnya mewah, gaji guru-gurunya sangat-sangat sedikit. Gedungnya hebat, fasilitas yang ada di dalam gedung tersebut luar biasa. Tapi kemudian saya dapatkan justru gaji-gaji gurunya tersebut justru itu adalah gaji yang tidak sepadan dengan pengabdian yang dia keluarkan. Guru, dosen dan yang lainnya hari ini banyak, ya. Profesi guru, dosen dan yang lainnya hari ini menjadi profesi yang kelihatannya, ya, menjadi posisi yang strategis, namun kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah maupun lembaga-lembaga pendidikan swasta
yang harusnya memberikan perhatian terhadap nasib daripada para guru tersebut, baik guru yang mengajar di sekolah maupun para dosen yang mengajar di universitas. Sehingga ya, baik pemerintah maupun pihak swasta penyelenggara pendidikan mohon diperhatikan terkait dengan apa yang menimpa dan dialami oleh para guru tersebut ya. Kita hari ini menciptakan SDM yang sangat luar biasa ya. Hari ini kita mempunyai peran, mempunyai tugas untuk menciptakan SDM yang luar biasa, yang bisa dipakai oleh agama, yang bisa dipakai oleh bangsa. Maka hari ini janganlah kita berfokus kepada investasi kepada bangunan mewah-mewah, sedangkan investasi terhadap SDM guru, SDM dosen, dan SDM para pendidik lainnya justru kita lemah. Kita harus perbaiki ini semuanya, dan mudah-mudahan dengan seperti itu, maka Indonesia bisa menghasilkan guru-guru yang hebat, dan di tangan guru-guru yang hebat tersebut, maka kemudian pemimpin hebat akan tercipta, tokoh hebat akan tercipta, ulama hebat akan tercipta. Nah, kalau sampai sudah tiga ini tercipta, maka insya Allah peradaban di Indonesia ini akan tercapai. Indonesia menjadi akan negara maju. Ya, di mana kalau negara maju kita lihat itu konsentrasi terhadap gurunya, nah itu perhatiannya sangat besar. Kalau kita ingin maju di Indonesia, maka berikan perhatian yang sangat besar kepada para guru-guru bangsa ini ya, yang mendidik, yang mengajarkan terkait dengan semua bidang, bidang agama maupun bidang-bidang yang lainnya. Kiranya itu sahabat UIM yang saya bisa sampaikan untuk menyambut Hari Guru Nasional ya. Saya sekali lagi saya sampaikan selamat Hari Guru Nasional. Terus ikhlas dalam mendidik, terus fokus dalam mendidik, terus fokus dalam mengajar. Mudah-mudahan kita ditakdirkan menghasilkan kader-kader yang bermanfaat buat agama, bermanfaat buat negara, dan memang menghasilkan peradaban dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.